Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran suara Parlemen Petang edisi Rabu 31 Maret 2021 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasanya kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Dan pemirsa ini besok tepatnya pada hari Kamis 1 April 2021 ada surat edaran dari Satgas COVID-19 yang menerbitkan beberapa poin baru mengenai perjalanan di masa pandemi. Salah satunya nih pemirsa, untuk besok ini tes Geno sudah bisa dilakukan di bandara, terminal maupun stasiun yang sudah menyediakannya dan menjadi salah satu syarat resmi dari perjalanan pada masa pandemi. Dan ada beberapa poin lainnya pemirsa yang akan kita bahas di akhir segmen nanti, tapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu headline media online yang terbit pada hari ini. Berita pertama yang akan kita bahas, pemirsa datang dari laman kompas.com. CVR Black Box Sriwijaya RSJ182 telah ditemukan. Bagian kotak hitam atau black box berisi cockpit voice recorder atau CVR. Pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu Sabtu 9 Januari lalu telah ditemukan. Juru bicara Kementerian Perhubungan Aditya Irawati ini belum membuka informasi soal waktu penemuan dan lokasi penemuan CVR black box tersebut. CVR yang merupakan bagian dari kontak hitam pesawat ini merupakan komponen penting untuk mengungkapkan penyebab kecelakaan udara yang dialami Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Suryanto ini mengungkapkan tanpa CVR pihaknya tidak bisa mendapatkan data percakapan yang terjadi di kokpit antara pilot dan juga copilot. Semoga ini menjadi salah satu titik terang untuk menjelaskan penyebab dari jatuhnya Sriwijaya. Air. Pada Januari lalu, dan pastinya, semoga nantinya ini baik dari maskapai maupun pemerintah dapat menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran agar hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang kedua datang dari cnnindonesia.com. Potensi lonjakan corona di Republik Indonesia dan senjata tracing tanpa lockdown. Kasus positif COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Sudah 8 pekan kasus COVID-19 di Indonesia turun semenjak rekor kasus harian tertinggi pada 30 Januari lalu, 14.518 kasus dalam sehari. Sementara itu beberapa negara di Eropa Australia dan Asia Tenggara ini memutuskan untuk melakukan karantina wilayah, alias lockdown, usai terjadi peningkatan kasus COVID-19 di wilayahnya. Beberapa ahli menilai peningkatan kasus itu imbas mutasi virus SARS-CoV-2 varian B-117. Virus yang pertama kali ditemukan di Inggris itu dilaporkan memiliki kemampuan penularan yang masif. Beralih kepada berita yang ketiga, pemirsa datang dari mediaindonesia.com. Pekan ini tren kasus COVID-19 menurun. Perkembangan penanganan COVID-19 pekan ini patut mendapat apresiasi. Pada penambahan kasus, trennya menurun dan angka cenderung kecil dibandingkan dengan minggu lalu. Pada pekan ini terdapat lima provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi yakni Kalimantan Selatan naik menjadi 221... Sumatera Selatan naik menjadi 173, Riau menjadi 116, Kepulauan Riau naik 96, dan Sumatera Barat naik menjadi 72 kasus. Selanjutnya melihat perkembangan angka kematian minggu ini mengalami penurunan sebesar 34,1 persen. Ya ini pastinya kabar yang menggembirakan mengingat kita sudah lebih dari satu tahun berada di situasi pandemi ini dan mungkin juga efek dari uh, vaksin yang telah didistribusikan kepada masyarakat dan tetap pemirsa harus tetap berwaspada jangan pernah lengah tetap patuhi protokol kesehatan hingga pandemi benar-benar berakhir. Pemirsa beralih kepada berita selanjutnya datang dari laman detik.com kasus corona di dua klaster takziah Sleman bertambah menjadi 100. Dinas Kabupaten Kabup Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan adanya tambahan kasus positif Covid-19 di dua klaster takziah di wilayahnya kini. Total kasus di dua klaster itu mencapai 100 orang positif corona. Info untuk Padukuhan Bleki Kecamatan Ngalik hasil hingga Selasa lalu dari tes antigen positif 56 serta PCR positif 8. Jadi total positif berjumlah 64 orang. Lebih lanjut ini pernyataan dari Joko juga menjelaskan untuk klaster takziah di Padukuhan Palangan, ini Kecamatan Sleman dan Kabupaten Sleman bertambah 4 kasus dari sebelumnya 32 kasus, kini menjadi 36 kasus. Beralih kepada berita yang kelima, ini pemirsa datang dari antara news.com. BEI harapkan vaksinasi pelaku perbankan pasar modal beri rasa aman. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia atau PEI Hasan Fauzi mengharapkan program vaksinasi perlu untuk perlaku perbankan dan pasar modal yang dilaksanakan di gedung BEI Jakarta pada hari Rabu lalu juga dapat memberikan rasa aman dalam melayani masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Hasan mengatakan untuk pasar modal vaksinasi hari ini dilakukan terbatas untuk karyawan di lingkungan organisasi regulator mandiri atau SRO. Perusahaan efek atau sekuritas serta perwakilan dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Ya, demikianlah pemirsa. Ada lima berita utama yang terbit pada headline media online hari ini. Nanti kita akan kembali pada anda dan akan membahas tajuk hari ini masih mengenai COVID-19. Ini mengenai Satgas COVID-19 menerbitkan surat edaran dari syarat perjalanan di masa pandemi. Setelah jeda berikut ini. Terkait pencurian bahan bakar minyak jenis solar di Tuban, Jawa Timur, Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina melakukan evaluasi dan meningkatkan penjagaan aset sebaik mungkin. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI, Kardaya Warnika, menyayangkan kejadian pencurian BBM jenis solar di Tuban, Jawa Timur. Kardaya meminta PT Pertamina dapat meningkatkan pengamanan dan penjagaan di setiap aset milik perusahaan pelat merah tersebut. Menurutnya, pencurian BBM tidak hanya merugikan pihak Pertamina, tetapi juga merugikan masyarakat karena ketersediaan BBM bersubsidi akan semakin menipis. Jadi, kita harapkan satu yang punya pipa Pertamina itu yang awasi lah, bekerja sama dengan aparat untuk mengawasi pipa itu, bukan kecuali kalau pipanya tuh bergerak mungkin agak susah diawasi. Pipa kan di situ aja jadi bisa diawasi hilir mudik hilir mudik. Jadi kita mintakan supaya ditingkatkan pengawasannya. Hal senada disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisyam. Menurut Ridwan, pengamanan aset milik PT Pertamina perlu ditingkatkan. Ia menyarankan Pertamina menggandeng aparat penegak hukum untuk melakukan penjagaan dan pengawasan aset strategis dari upaya pencurian dan tindakan kriminal lain. Kalau ini sampai ada yang ambil di tengah jalan dan itu dipakai untuk biasanya dipakai untuk industri dan lain-lain harus ditangkap dan harus dibasmi karena pasti ini bisa saya bilang pasti pasti ada orang dalamnya ikut main. Oki Zulindra dan Koko TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan surat edaran nomor 12 tahun 2021 mengenai ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19. Edaran yang ditandai oleh ketu, maksud kami yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo pada tanggal berlaku mulai tanggal 1 April 2021. Surat edaran tersebut mengatur perjalanan orang dalam negeri di dalam masa pandemi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang terus meningkat melalui keramaian dan alat transportasi dan untuk memperpanjang masa berlaku penerapan protokol kesehatan pada perjalanan orang di dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan yang diatur diantaranya yaitu pengetatan pelaksanaan 3M yakni kewajiban menggunakan masker tiga lapis atau medis dengan baik, larangan berbicara antara sesama penumpang ataupun melalui telepon sesama perjalanan serta larangan untuk makan dan minum selama perjalanan. Bagi perjalanan yang kurang dari dua jam terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam waktu tertentu, selain itu penumpang transportasi udara diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil tes RT-PCR dengan kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif tes genosis 19 di bandara udara. Jadi ya, harus diperhatikan juga pemirsa menjelang mudik lebaran nanti pada uh, bulan Mei akhir, kita harus benar-benar memperhatikan ini sebenarnya ada syarat-syarat apa saja dari pemerintah dan pelarangan mudiknya juga seperti apa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19. Pastinya pemirsa tetap kami menyarankan untuk tetap berada di rumah saja, kalau tidak terlalu perlu, jangan keluar rumah dan tidak melakukan perjalanan udara, baik kemanapun. Dan kita berharap juga ini dapat berkontribusi untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Setelah ini, pemirsa, kita akan jeda sejenak, dan nanti kita akan kembali untuk masih membahas tajuk hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Suara Parlemen. Komisi 7 DPR RI meminta SKK Migas terbuka dan transparan atas penurunan produksi minyak di Blok Cepu. Penurunan produksi minyak harus bisa diantisipasi di tengah tingginya kebutuhan migas. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 7 DPR RI, Falah Amru, mengimbau SKK Migas menyampaikan kendala yang dihadapi, sehingga terjadi penurunan produksi minyak di Blok Cepu. Komisi 7 DPR RI akan membantu mencarikan solusi. Ini loh Pak, kendalanya yang harus kita lakukan seperti ini. Jadi kalau kita menjalankan itu, insya Allah uh, tidak akan ada penurunan yang namanya gas yang ada di Cepu. Nah, kondisi saat ini uh, SKK Migas harus bekerja lebih uh, keras lagi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengatakan, strategi Enhanced Oil Recovery atau EOR yang diterapkan SKK Migas belum menunjukkan keefektifannya. SKK Migas perlu melakukan evaluasi terhadap strategi yang digunakan untuk mengeksplor sumur-sumur minyak di dalam negeri termasuk blok Cepu itu yang uh, yang sudah dilakukan oleh Chevron tetapi masih dalam proses uh, belum uh, menunjukkan uh, bukti gitu nah, itu yang uh, nanti kita minta agar perencanaan uh, hasil kalau menggunakan luar itu peningkatannya bagaimana artinya bisa recovery nggak produksinya atau liftingnya seperti uh, semula gitu. Produksi minyak di blok Cepu Jawa Timur diprediksi akan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, bahkan angkanya bisa mencapai di bawah 100.000 barel per hari. Hendra dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa terkait pengawasan Satgas penanganan COVID-19 daerah dibantu oleh otoritas penyelenggara transportasi umum akan melakukan pengawasan melalui pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk pos pengamanan terpadu di tiap-tiap daerah. Selain itu instansi berwenang seperti Kementerian TNI Polri dan Pemda dapat melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum dan berhak menghentikan serta Melakukan pelarangan perjalanan kepada pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku perjalanan yang melakukan pemalsuan dan memanipulasi surat keterangan hasil tes RT-PCR, rapid test antigen, tes genosi 19 yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam surat edarannya menyebutkan surat edaran tentang aturan perjalanan ini berlaku hingga batas waktu yang ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan dan atau dengan perkembangan terakhir di lapangan. Seluruh fasilitas transportasi publik seperti terminal, pelabuhan, dan stasiun diharapkan dapat memperlakukan pembatasan secara ketat sesuai dengan surat edaran tersebut sehingga dapat mencegah dan dengan efektif Men, uh, memutuskan mata rata penyebaran virus COVID-19 pada libur Lebaran tahun ini surat edaran tersebut dapat bekerja dengan efektif jika diberlakukan dengan regulasi yang jelas dan tegas serta penerapan di lapangan yang konsisten dan adil sehingga masyarakat dapat benar-benar mengikuti peraturan tersebut dengan kesadaran dirinya sendiri masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengikuti peraturan surat edaran tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan presiden jika tidak mendesak masyarakat Indonesia juga dihimbau untuk tidak merayakan Idul Fitri tanpa harus beramai-ramai melakukan mudik pulang kampung sehingga tingkat penyebaran virus COVID-19 di Indonesia dapat segera turun dan normal seperti semula. Ya ini kembali kami menyarankan juga kepada pemirsa yang ingin melakukan mudik pada saat lebaran nanti diharapkan untuk ditahan dulu sejenak karena kalau misalkan memang dilakukan mudik dalam masa pandemi seperti ini justru tidak aman dan potensi untuk menularkan keluarga atau rekan-rekan di daerah ini jadi semakin tinggi. Mungkin bisa dimanfaatkan dulu fasilitas-fasilitas digital untuk ber bertemu secara virtual, namun juga tidak tetap mengurangi rasa atau jalinan silaturahmi yang akan terjadi pada uh, libur lebaran nanti. Dan pemirsa berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Yurahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan juga terapkan selalu 3M. Sampai jumpa dalam episode Suara Parlemen selanjutnya.